Saudara, terima kasih masih menyaksikan berita utama. Sebuah truk bermuatan makanan ringan hilang kendali dan menabrak pohon di tepi jalan Ponorogo, Jawa Timur. Akibat sopir mengemudi dalam kondisi mabuk. Dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi akibat pengemudi hilang kendali karena berkendara di bawah pengaruh minuman keras. Truk syarat muatan jajanan ini hancur setelah menabrak pohon dan rumah milik warga. Sedangkan jajanan yang akan dikirim ke distributor berhamburan di jalan. Kecelakaan tunggal sempat mengakibatkan kemacetan panjang di sepanjang jalan raya Ponorogo, Solo.